Sebagai salah satu upaya untuk mensukseskan hari ulang tahun RI ke-73 dan Tanjung Jabung Barat ke-53, Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat luncurkan program inovasi mobling atau mobil keliling. Sebagai upaya untuk mensyiarkan kegiatan yang akan diselenggarakan pada perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-53, Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat meluncurkan program mobil keliling atau mobling. Mobil keliling ini dimodifikasi dengan dilengkapi sound system dengan jangkauan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain mensyiarkan kegiatan HUT Tanjabar ke-53 dan HUT RI ke-73, kegiatan mobil keliling ini juga akan terus difungsikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemerintah kabupaten. Menyikapi pelaksanaan kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanjung Barat ke-53 dan HUT RI yang ke-73, Dinas Kominfo telah menyediakan mobil calling. Nah, mobil calling ini memang dari mobil dinas yang ada kita modifikasi, kita lengkapi dengan sound system dan selanjutnya siap untuk operasional. Nah, adapun wilayah untuk operasional daripada mobil calling ini itu menjangkau semua kecamatan yang ada di Tanjung Barat. Mulai dari Kecamatan Batang Asam, Renah Mendalu, Muara Papalik sampai ke Kecamatan Tunggal Ilir ini. Jadi kita mengupayakan semaksimal mungkin agar masyarakat kita mengetahui secara pasti apa-apa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten dan HUT RI yang ke-73. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.